Kira? Iya? Iya. Aku penggemar beratmu. Aku juga. Tapi tidak seberat Tori. Oh, terima kasih. Peralatan tulis yang indah sekali. Tanda tangan. Oh, tentu saja tanda tangan. Sebentar ya, ini dia. Ah, salam Tori. Kita bahkan belum selesai berkeliling. Oh, tapi kau adalah putrinya hari ini, jadi kau yang harus mengajakku berkeliling. Baiklah, Yang Mulia. Kipas perak yang tak ternilai ini merupakan hadiah dari Raja Spanyol untuk buyut putriku. Kau tahu tidak, mereka benar-benar sejoli. Hmm, lembut tapi priang, seperti Anda, Nyonya Duchess. Atau boleh kupanggil Amelia? Oh, Tuan Kreider, silakan saja. Dan di sebelah kiri adalah calon bangunan royal, Takohat. Sebenarnya, itu memang cukup keren. Bisakah kau jaga rahasia? Rahasia yang cukup besar. Tentu. Kalau kau tidak bisa percaya putri palsu, siapa lagi yang bisa kau percaya? Ikuti aku. Sama sekali bukan Takohat. Ini taman berlian. Usianya lebih dari 500 tahun dan menghasilkan berlian sungguhan. Kebanyakan rakyat kami berpikir itu hanya legenda, kecuali bagi keluarga kerajaan. Dan sekarang, kau. Dan orang-orang kecil yang terbang? Mereka adalah peri taman. Mereka menjaga semua taman. Mereka sangat menawan. Iya, tapi mereka akan cepat marah jika kau mengotori taman. Tanamannya berbunga setiap 5 tahun. Berlian-berlian itu membantu membiayai sekolah dan kau tahu berbagai hal. Dan di sebelah sini sungguh sangat langka pembuka surat mutiara hitam. Membuat penasaran. Oh, Tuan Kreider yang baik, permisi sebentar ya. Jangan kemana-mana. Sama sekali tidak, Amelia. Kira, lihat. Terima kasih penari-penari kecil. Ini bagus sekali. Ini akan menjadi kalung persahabatan. Tori? Apa kau sudah gila membawa orang asing kemari? Kau tahu aturan kerajaan hanya keluarga kerajaan yang boleh memasuki taman ini. Dan kau memberitahu pada orang asing? Tunggu dulu. Jangan bicara seperti itu pada teman Kira. Putri maksudnya. Jika putri bisa bicara, tapi dia tidak bisa karena lidahnya geluh. Dia akan mengatakan bahwa kau ini adalah perusak kesenangan. Oh iya, itu saja. Oh, kadang aku tidak tahu siapa gadis itu. Ada masalah, sayang? Kau tidak akan mempercayainya. Oh iya, bagaimana dengan tur keliling kita tadi? Kau tadi mengatakan betapa kau tampak terlihat cantik di setiap ruangan di istana. Oh.